Assalamualaikum Baker, perkenalkan Honda CBR 150. Yang sudah kenal ya biar lebih dekat lagi. Untuk CBR ini yang 2019 dengan muka barunya, nggak pesek lagi teman-teman. Tapi untuk spesifikasi masih sama aja. Oke teman-teman, untuk berat kosong kendaraan ini yang versi ABS 137 kilo. Untuk versi standar 135 kilo. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 12 liter. Dan untuk tipe mesin 4 langkah DOHC 4 katup dengan volume langkah 149,16 cc. Dan sistem pendingin liquid cold atau tambah autopan. Sistem suplai bahan bakarnya BGM F1 dan transmisinya manual 6 kecepatan ya, seperti ini. Untuk tipe rangka motor ini diamond atau frame dan ukuran ban depannya 100/80 ring 17. Untuk ukuran ban belakang 130/70 ring 17 juga. Dan untuk tipe rem belakang, rem depan itu cakram hidrolik. Cakram hidrolik dengan sistem pengereman ABS atau anti lock brake system yang versi ABS juga. Untuk pakai new map ya brake-nya. Tipe rem belakang cakram hidrolik, sistem ABS seperti itu. Nanti tipe suspensi belakangnya sistem lengan ayun dengan suspensi tunggal atau sistem prolling. Untuk depan masih teleskopik adjustment, sudah tulisan ABS-nya di sini. Knalpot dengan frame belakangnya. Untuk lampu rem dan lampu sen full LED. Konon ada hazardnya. Tapi ya hazard ini adalah otomatis. Jikalau teman-teman memakainya kencang dan melakukan pengereman mendadak, otomatis lampu hazardnya akan menyala, gitu katanya. Suspensi depan, nah ini ada. Ini untuk nyetel. Ini kalau diturunkan suspensi akan mengeras. Jadi enak kalau buat ngetrek jalan lurus ya. Seperti balapan gitu, road race gitu biasanya pakai stok keras. Tapi kalau dinaikkan seperti ini akan lembut, soft. Jadi kalau teman-teman mau jalan santai atau touring ya mendingan pakai yang standar aja. Kita nyalakan, sudah full LED dan berwarna-warni ya, seperti itu. Bensin ABS netral. Dan ini untuk ini jam ya. Coba kita pencet ya, satu kita pencet selectnya, satu berapa yang diinginkan. Nah kalau sudah menitnya pencet yang ini, berganti menit pencet selectnya. Oke, itu kalau sudah pencet oke. Baik, tampak depan sudah tidak lagi pesek
untuk visornya makin tinggi dan headlampnya. Selain warna matte black ini juga tersedia yang warna Victory Black Red, seperti ini warnanya, yang Victory Black Red, juga Racing Red, yang ini Racing Red, satu lagi warna Repsol ya, yang stoknya belum ada di sini. Sementara yang tiga warna dulu yang tersedia. Oke sahabat backer, sudah dulu review untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalam. Salam.